teman-teman YouTube dimanapun kalian berada semoga sehat selalu kembali lagi dengan Mister problem shopping YouTube channel aktivitas hari ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah headset ya teman-teman jadi ini ceritanya headsetnya ini sebenarnya headset Bluetooth cuman yang punya ini memang tidak memakai Bluetoothnya karena dipakai dibuat di PC yang enggak ada Bluetoothnya nah ini tiba-tiba katanya enggak ada suaranya nah buat teman-teman yang punya headset merek apapun ya kebetulan ini mereknya Sonic Gear Airpon ya r ya. Nah ini e, saya curiga sih sebenarnya yang udah-udah -uda, itu yang sering itu dari kabelnya ya. Untuk headset apa aja, baik itu headset maupun eh, earphone ya. Itu juga rata-rata ada di jack audio atau kabelnya ya. Tapi nggak semuanya headset atau earphone yang rusak itu kabelnya ya. Jadi ini e, hari ini saya mau berbagi tip Bagaimana kalau misalkan kabelnya yang rusak apa masih bisa di apa ya kita trik atau kita coba operasi kabelnya? Karena e, kalau memang benar kabelnya sebenarnya bisa beli juga. Tapi buat teman-teman yang sayang dengan kabel originalnya bisa ngikutin trik ini. Langkah awal kita coba cek dulu ya kabelnya. Pakai avometer di skala ohm kali satu aja. Nah ini di karena ini ada tiga gelang ya. Jadi gelang paling pangkal ini kita cek dengan yang paling pangkal di jack satunya itu ternyata nggak connect terus yang tengah, gelang yang tengah dengan gelang yang tengah itu ternyata juga nggak connect. Nah, gelang yang paling ujung dengan gelang gelang paling ujung ternyata connect. Berarti ada dua kabel ya yang nggak connect. Nah, untuk cek audio ini ada yang model uh, 4 gelang juga ya. Cara ngeceknya juga sama kayak gitulah. Bedanya kalau yang 4 gelang itu, yang satunya itu adalah mic ya. Jadi kalau yang model tipe 3 gelang kayak gini berarti cuman buat mendengarkan uh, atau speaker kanan speaker kiri ya. Nah ini kerusakan umumnya itu terjadi pada jacknya ya. Jadi audionya apa kabel audionya itu solderannya mungkin lepas atau putus terhadap jacknya. Nah kita nggak tahu nih jacknya sebenarnya yang mana nih yang putus ya. Nah karena saya nggak mau ngoperasi dua-duanya jadi saya putuskan untuk dipotong tengah aja. Sebelum kita eksekusi kita siapkan dulu ya teman-teman alat-alatnya. Jadi di sini ada tang potong, terus ada cutter juga, terus solder beserta dengan timahnya ya teman-teman. Nah untuk sambungannya ini biar rapi ya teman-teman. Kita gunakan isolasi bakar. Nah isolasi bakar model kayak gini ini ada ukurannya ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ukuran 4 mili atau 5 mili. Nah ini biasanya banyak di gitu toko elektronik itu semeter sekitar 3 ribuan ya. Sebenarnya bisa juga dipotong di ujung ya. Cuma nanti kalau misalkan kita salah nebak ceknya yang rusak. Jadinya kita harus mengoperasi dua-duanya. Nah untuk menghindari itu makanya saya potong di tengah aja. Nanti kita sambung rapi pakai isolasi bakar ya. Setelah dipotong, teman-teman langsung bisa menggunakan cutter di black, ya. Nah, ini adalah penampakan kabelnya. Memang rata-rata menggunakan kabel model kayak benang, ya, teman-teman. Nah, ini bisa langsung e, dua-duanya di black. Nanti kita ukur mana yang putus, ya. Dan yang terpenting, untuk kabel model serabut atau model benang kayak gini, ini nggak bisa langsung kita ukur, tapi harus kita solder dulu ujungnya, ya, teman-teman, sampai ada timah yang menempel karena lapisan terluar dari serabut itu adalah isolator ya. Jadi ini kayak gini ya, kita solder dulu. Selanjutnya baru teman-teman bisa melakukan pengukuran. Nah pastikan semua gelangnya itu terkoneksi dengan kabelnya. Kalau tidak terkoneksi berarti putus. Nah untuk cek yang ini ternyata masih terkoneksi. Artinya cek satunya yang rusak ya teman-teman. Selanjutnya jack yang rusak juga kita ukur. Dimulai dari gelang yang pangkal. Apakah ada kabel yang terkoneksi? Dan ternyata putus ya teman-teman. Selanjutnya kita ke tahap pembedahan atau operasi ringan ya. Ya teman-teman ini bisa menggunakan cutter kayak saya gini. Langsung aja di black. Terus di keluarkan isinya ya. Tapi tetap harus hati-hati ya teman-teman karena cutter kan tajam ya. Nah kira-kira penampakannya kayak gini lah ya isinya. Terus kabel yang tadi sudah terpotong ya. Di black juga ya teman-teman. Kita akan ukur juga Apakah kabelnya ini ada putus di tengah apa enggak gitu? Jadi buat memastikan jangan, -jangan nanti kita solder ke jacknya, tahunya putus di tengah kan, jadi dua kali kerja ya teman-teman. Ini kita ukur dulu kabelnya, jadi warna merah coba diukur ke kabel yang warna merah, yang kuning emas, ke kuning emas, terus biru ke biru ya, pastikan semuanya connect. Kalau ternyata jacknya yang rusak, teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena ini banyak yang jual. Di online bahkan juga ada, tinggal ketik aja Jack Audio 3.5. Itu nanti akan keluar, tinggal teman-teman tinggal mau milih, mau yang 4 gelang atau yang 3 gelang. Kalau yang 3 gelang berarti titik soldernya juga ada 3 ya, tinggal disesuaikan aja yang pangkal-pangkal, yang tengah-tengah, atau yang ujung itu juga ada di ujung titik soldernya. Selanjutnya ke tahap penyolderan, triknya sama, yaitu kabelnya harus disolder, dikasih solderan dulu ya, sebelum disolder ke jacknya. Dan jangan lupa selongsong dari isolasi bakarnya dimasukkan dulu sebelum disolder ke jack audio. Lalu urutannya seperti apa? Urutannya ini sudah saya bikinkan ya catatannya. Ini adalah urutan yang umum. Kalau untuk warnanya juga seringnya kayak gitu ya warnanya. Tapi kalau misalkan beda warna, teman-teman bisa menggunakan skema ini. Pokoknya yang paling pangkal tadi mic terus urutannya ground, audio R terus audio L ya sampai sampai ujungnya itu. Setelah tersolder dengan baik, selanjutnya dimasukkan selongsong isolasi bakarnya. Yang bagus lagi sih, sebenarnya ada nggak cuma satu ya, jadi mungkin dua tumpuk gitu, biar lebih agak tebel gitu. Selanjutnya tinggal dibakar ya. Ini karena saya nggak merokok dan nggak punya korek gas nih, jadi saya gunakan pakai solder saya yang udah jelek untuk apa ini? Untuk merapatkan dari isolasi bakarnya. Selanjutnya kita sambungkan dengan jack kabel jack yang masih oke okay tadi ya jangan lupa isolasi bakarnya dimasukkan dulu ya teman-teman baru teman-teman solder nah agar sambungannya terlihat rapi nah ini karena ada 3 kabel ya jadi teman-teman bisa tekuk ke kanan dan ke kiri terus yang tengah digulung aja di tengah baru teman-teman masukkan selongsong isolasi bakarnya jadi biar tidak ada eh, salah satu kabel saling bersentuhan ya kalau nggak ada gas, teman-teman juga bisa menggunakan kompor kayak gini ya. Jadi pakai api kecilnya aja, langsung kita gulung-gulung di situ ya. Karena dirasa kurang tebel, jadi kita tambahin lagi isolasi bakarnya ya teman-teman, biar agak tebelan. Selanjutnya kita gulik-gulikan di solder apa di gulik, -gulik di gulung-gulung di solder ini supaya isolasinya rapi ya. Tapi sebenarnya kalau pakai korek gas sepertinya malah lebih rapi ya daripada pakai solder digulung-gulung begini. Kalau sudah tinggal dirapikan pakai cutter ya, ujung-ujungnya. Dan ini adalah penampakan kabel yang sudah dioperasi ya teman-teman. Dan ini adalah sambungan tengahnya, juga nggak terlalu terlihat. Selanjutnya kita ukur kembali ya, untuk pemastian bahwa kabelnya sudah okay. oke. Oke teman-teman, kita akan coba headsetnya. Jadi headset ini sudah normal ya teman-teman Jadi memang kerusakannya di kabelnya Ya buat teman-teman yang nggak mau ganti kabelnya Mau modif kayak tadi Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Silahkan di-subscribe, di-like, dan komen Karena masih banyak tip-tip atau ide-ide apa aja yang bisa kita lakukan di rumah Terima kasih